Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semua. Saudara yang ada di PIC Creative Space hari ini di GPUI, Pilarship Christ, selamat pagi. Terima kasih, wow. Saudara datang before time di udara yang sedang mendung dan hujan. Tepuk tangan dulu buat saudara semua hari ini. Dan selamat datang juga buat mereka yang menyaksikan lewat online service kami di YouTube Pilarship Christ. Hari ini mari siapkan hati kita, mari siapkan tubuh jiwa roh kita. Untuk kita boleh menerima nanti setiap berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah disiapkan buat kita semua. Amin, saudara. Mazmur 55 tadi saya buka, firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Yang kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Boleh mesti memberikan pujian kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Luar biasa. Mari berikan pujian. Mari berikan sorak-sorai hari ini. Kalau kau sedang khawatir, bersorak bagi Tuhan hari ini. Kalau kau dalam tekanan, bersorak bagi Tuhan hari ini. Kalau kau sedang sakit, hari ini bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan. Hari ini Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan merindukan hadirat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengundang Kau datang di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau jadi pusat perhatian kami pada hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh bersorak buat kebesaran Tuhan. Hidup kami boleh bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Dan mengagungkan kebesaran kemuliaan Tuhan. Karena Engkau saja Tuhan yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Memberkati kami yang hadir di tempat ini. Bahkan mereka yang menyaksikan lewat online Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Tuhan yang besar, yang bersemayam dan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Kami siap Tuhan memuji membesarkan Engkau. Kami siap merasakan dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hari ini lagi Tuhan. Sekali kamu bersorak buat kebesaran-Mu Tuhan. Ayo PIC, mari bersorak, berikan tepuk tangan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Make it louder, Jesus, we shout your name.
You shine, Jesus. Shine, Jesus. You shine for all the world to see. You are glorious. Sama-sama katakan, shine, Jesus. Katakan shine Jesus, shine Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious, you are glorious, you are glorious. God, you are glorious. Oh.
are my refuge, you are my strength. I am unshaken, I will not be moved. See, you are my portion, you're my desire. All of my life, I will live for you. You are my refuge. Strength this morning. Wherever you are, you are my just know that He is your strength. I'm running.
Momen ini untuk datang kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan hanya butuh diri kita untuk datang. Karena tangan Dia selalu terbuka buat kita. Tuhan, kita hanya mau kita yang datang kepadanya. This morning, gak ada kata terlambat. Wherever you are, somebody. Katakan I'm running to you, Lord. Nyanyikan nyanyian baru. I'm running to you, Father. I'm running to you. I'm running to you. Terakhir kalinya yo. I'm running. Ku dapat
izinkan ku untuk mengenalmu. Ku ingin cari wajahmu. Bawa aku, bawalah aku lebih dekat, ke dalam mesra kudusmu. Bawalah aku lebih.
sudah berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini ada hari dengan Tuhan yang tersedia bagi saya dan saudara. Ada pribadi Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk mengangkat setiap beban hidup saudara. Hari ini pujian dikatakan kita membawa seluruh hidup kita ke dalam Tuhan. Hari ini di bawah kaki Tuhan ada kelepasan. Di bawah kaki Tuhan ada kekuatan. Di bawah kaki Tuhan ada kesembuhan. Di bawah kaki Tuhan ada pemulihan. Di bawah kaki Tuhan ada kesegaran yang baru. Di bawah kaki Tuhan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Di bawah kaki Tuhan ada keselamatan, ada penerimaan. Di bawah kaki Tuhan ada mujizat. Di bawah kaki Tuhan ada setiap hal yang saya dan saudara butuhkan hari ini. Mari PIC, kau yang ada di rumah, kau yang ada di tempat ini, sekali lagi dengan kerendahan hatimu, kita gak bisa masuk dengan setiap beban di hidup kita, tapi letakkanlah itu di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah kau boleh mengangkat tanganmu, dan biarlah Tuhan turun tangan menolong hidupmu pada saat ini. Mari kau ada di rumah, kau yang ada di tempat ini, mari kita semua mengangkat tangan kita dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan biarlah Tuhan bertindak atas kehidupanmu hari ini. Mari bawa setiap hidupmu ke dalam Tuhan, kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Come on, sing. Bawalah aku lebih dekat kepadamu Tuhan, ke dalam mesbah Tuhan yang menjamah hidup kami Tuhan.
Terima kasih buat pribadimu Tuhan, yang senantiasa tersedia buat hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama pada waktu Yesus lahir, datang dan bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan lebih keras, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Dan katakan sama saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, apa kabar saudara? Baik semuanya, amin. Luar biasa saudara, mendung-mendung saudara masih mau datang di onsite ya. Sekarang meskipun banyak pilihan buat saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat kiri kanan saudara, katakan kamu hebat. Kamu luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut buat mereka yang baru pertama kali atau kedua kali hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, baik yang ada di PIC Creative Space maupun saudara yang ada di rumah, kami ingin menyambut kehadiran saudara pada hari ini. So ada yang baru pertama kali atau kedua kali hadir bersama kami di PIC Creative Space, boleh saudara boleh mengangkat tangannya dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, okay. Ada 2. Teman-teman baru kita, selamat datang. Selamat beribadah di bersama dengan kami di GPDI Pillars in Christ. So buat teman-teman yang baru hadir pada pagi hari ini, saudara akan mendapatkan kartu intimately known daripada usher saudara. Dan nanti setelah saya ibadah, baik saudara yang mengajak teman saudara, saudara boleh juga langsung, kalau saudara datang sendirian, saudara juga boleh langsung datang ke the dwelling yang ada di atas ya. So ada teman-teman yang bersama dengan saudara hari ini bisa mengantar mereka di the dwelling. Dan nanti di sana bisa ketemu dengan Pastor Dimas, bisa ketemu dengan saya. Ada Febrina dan teman-teman dari Intimately Known, dan saudara akan mendapatkan CD dari album kedua Intimately Known Itu Zealous. Ya, saudara selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami, dan saya yakin dan percaya hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa tersedia buat kita semua. Amin. Dan seperti yang dilakukan oleh gereja kami, kita akan melayani Tuhan bersama-sama dalam persembahan, dan kita akan mendasari persembahan kita pada hari ini dengan firman Tuhan. So hari ini please welcome Rizaldi Rizky. Haleluya. Wah, kurang semangat nih. Haleluya. Haleluya. Tadi barusan Kare bilang seperti budaya di gereja kita bahwa setiap kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebelumnya kita akan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tema besar kita di gereja Pillar in Christ, GPDI Pillar in Christ, di tahun 2021 ada tema Firm Foundation. Itu artinya dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dasar yang baik. Dan sangat baik jika kita memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk tema Januari di gereja kita, temanya seperti yang ada di layar, God Initiation. Ayatnya diambil dari Mazmur ke-8 ayat yang ketiga di dalam terjemahan baru, atau di translate yang lain. Di terjemahan yang lain ada yang di ayat yang kedua, tapi saya mau baca di terjemahan baru. Firman Tuhan berkata seperti ini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Kalau di minggu lalu Kak Cindy membawakan firman Tuhan dan ambil dari terjemahan The Passion Translation, dan di dalam terjemahan tersebut ada kata childlike worship. Dan minggu lalu Kak Cindy kasih contoh, ada anak kecil, anak Sparks, yang membuat satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Dan itu memberkati orang tuanya. Dan itu adalah anak saya. Puji Tuhan. Ya, lagu itu anak saya ciptakan, dan itu memberkati saya. Sangat-sangat memberkati saya, karena saya gak tahu dia punya ide dari mana, tapi jelas-jelas sangat memberkati saya. Dan saya pikir lagu ini hanya menjadi konsumsi keluarga kami, yang terlebih untuk saya pribadi, karena saya hanya kasih tahu ke istri saya. Terus tiba-tiba waktu kenalan sama Kare, kita ceritain kenapa ada masalah apa dalam hidup kami, dan ada cerita sharing mengenai lagu ini.
Dan akhirnya Kak Cindy tahu. Tiba-tiba kemarin minggu lalu Kak Cindy bawa lagu ini dan saudara dan di tempat ini mendengar gitu. Saya pikir ya itu cukup memberkati saya. Tapi ternyata pas Rabu kemarin waktu kami soul dengan Kari, Ko Erik yang ikut bergabung di dalam soul kita bilang kayak gini. Itu khotbah Kak Cindy kemarin ada anak kecil yang nyanyi menciptakan lagu dan itu memberkati saya. Wah, saya kaget. Wah, ternyata bukan hanya memberkati saya secara pribadi ya, tapi bisa memberkati orang lain gitu. Dan saya pikir itu yang dimaksud dengan ayat tema bulanan kita pada saat ini, yaitu childlike worship, bagaimana menyembah seperti anak-anak. Dan saya merenungkan waktu Kak Dimas kasih tahu bahwa minggu ini saya yang akan memberikan offering message, dan saya merenungkan apa yang membuat anak saya bisa Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan hal seperti itu. Lalu saya teringat, oh iya ya, sedari kecil dia menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan tanpa sengaja, bukan disengaja, istri saya memang suka-suka ngerekam dan karena buat dokumentasi seandainya nanti dia udah besar, kita bisa lihat gitu ya. Dan saya melihat-lihat di laptop saya dan ketemu video-video ini. Bisa minta tolong ya tim multimedia. Ini anak saya. Bisa? Bisa ya? Ini kira-kira umur 2 tahun. 2 atau 3 tahun saya lupa. Dia suka banget lagu ini waktu itu karena keren banget. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Dan kami melakukan penyembahan di dalam perjalanan, di dalam apapun. Ada dua ya, satu lagi. Dia sangat suka lagu ini dan saya ketemu banyak sekali lagu ini yang dia nyanyiin dan direkam oleh Gladys. Satu lagi bisa ya, Kak De? Oh ya, susah. Sorry ya, 7 menit lagi nih. Bentar ya, Kak. Oke, ini yang satu nih kayaknya. Kalau gak bisa gak apa-apa. Ayo. Dia suka sekali lagu ini. Karena lagi itu terkenal sekali lagu ini ya. Dan dia sangat menyukai lagu ini. Sebenarnya banyak banget video-video dia saat menyembah Tuhan bersama dengan kita gitu ya. Tapi setelah saya merenungkan dan melihat video-video ini, saya berusaha untuk merenungkan apa yang menjadi ayat tema bulanan di bulan Januari ini. Apa yang saya dapat dalam pewahyuan saya merenungkan firman ini di Mazmur 8 ayat yang ketiga. Bahwa dari penyembahan, dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak keluar kekuatan, dasar yang sudah Tuhan tetapkan untuk mengalahkan musuh-musuh. Childlike worship, ada dua yang saya dapat. Persembahan yang dibawa dengan apa adanya tapi berasal dari semua yang dimiliki. Anak saya nyanyi itu dengan terbata-bata. Apa adanya dia gitu. Mungkin nadanya false atau yang lainnya gitu. Dengan terbata-bata. Tapi semua yang dia nyanyikan, semua yang dia keluarkan itu berasal dari apa yang semua yang dia punya saat itu. Dia gak bisa ngomong dengan sempurna. Tapi dia berikan itu semuanya untuk Tuhan. Saya bilang persembahan yang dibawa dengan apa adanya tapi berasal dari semua yang dimiliki. Lalu yang kedua yang saya dapat apa? Persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati tanpa ada maksud atau tujuan tertentu. Saya rasa Gavin Russell nyanyiin lagu ini, dia gak mau nyanyi lagu ini terus untuk biar dipuji-puji sama orang atau mendapatkan suatu komplimen dari papa mamanya. Karena kami tidak pernah melakukan seperti itu. Dan saya mendapatkan wahyu ini, pewahyuan ini bahwa persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati, tanpa ada agenda tertentu, tanpa ada tujuan dan maksud tertentu. Lalu apa yang bisa relate dengan apa yang kita mau lakukan sebentar lagi, yaitu persembahan. Saya mau katakan seperti ini, bawa persembahan ke Tuhan dari apa adanya yang kita miliki. Bawa persembahan ke Tuhan dari apa adanya yang kita miliki. Yang berasal dari
dari hati yang tulus untuk Tuhan. Apa adanya bukan berarti, ah ya udahlah, gue cuma ada segini, gue kasih, bukan. Bukan itu. Apa adanya bukan bicara soal jumlah. Apa adanya itu bicara mengenai apa yang kita mau bawa saat ini. Apa yang kita persiapkan dari rumah. Kita datang ke tempat ini bukan untuk menerima, tapi kita datang untuk memberi, memberkati Tuhan. Dan kita tahu itu, ubah hati kita, ubah mindset kita, bahwa kita datang ke gereja bukan untuk menerima berkat, tapi kita memberkati, memberkati sesama kita, memberkati Tuhan. Itu sebabnya itu harus lahir dari hati yang tulus. Persembahan bukan bicara mengenai jumlah, tapi persembahan bicara mengenai hati kita. Dan ayat ini ditutup seperti bahwa dari mulut bayi-bayi itu akan mengalahkan musuh-musuh kita. Persembahan kita mampu mengalahkan musuh. Siapa musuh kita saat-saat ini? Kemiskinankah? Kesusahankah? Covid, sakit penyakit? Bawa hati yang tulus untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itu akan membungkam musuh-musuh kita. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, dan pemberian lainnya melalui QR Code yang tim multimedia akan tampilkan di depan. Bagi yang menyaksikan ibadah secara online, bisa lihat di layarnya masing-masing. Kita mempersiapkan yuk persembahan kita dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan dengan persembahan kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat hari ini Tuhan, buat kesempatan sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami Tuhan, waktu untuk melayani-Mu Tuhan, dengan persembahan kami, dengan apa adanya kami Tuhan Yesus, kami mau memberikan kepada-Mu Tuhan, bukan soal jumlah Tuhan, tapi soal hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap apapun persembahan yang kami taruh Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Engkau memandang hati kami Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita karena Engkau telah lebih dahulu berbuat baik, melakukan pekerjaan baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memberi Tuhan. Kami siap untuk melayani-Mu Tuhan dengan persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan selanjutnya kita akan sama-sama saksikan PIC News. What's up PIC? Happy New Year! Kembali lagi bersama saya Uli Natalia Manik nih, dan setelah sekian lama akhirnya saya kembali menjadi host di PIC News. Mengawali tahun ini kita akan belajar dari tema bulan kita yaitu God's Initiation. Mari kita membuka telinga dan hati kita lebih lebar lagi agar kita bisa align dengan rencana Tuhan. Bagi saudara yang ingin bergabung dengan Soul School of Our Life yang merupakan sarana untuk belajar Alkitab bersama, saudara dapat menghubungi Pastor Dimas Widusono setelah ibadah ini berlangsung atau menghubungi Instagram kami di alamat berikut ini. Khusus bagi saudara yang memiliki rencana untuk menikah, kami membuka pendaftaran bimbingan pranikah bagi saudara dan pasangan saudara. Saran lo ya, saran akan lebih baik apabila diikuti dari jauh-jauh hari sebelum Anda menentukan tanggal. Seperti saya dan pasangan saya udah ikutan BPN dari tahun lalu. Yuk langsung aja daftarkan diri Anda ke admin PIC. Lanjut ke ibadah tengah minggu, kita ada EPIC, Experiencing Power in Christ. EPIC ini akan diadakan on-site maupun online. Oleh sebab itu, jangan lupa daftarkan diri saudara atau subscribe YouTube PIC. Pembicara untuk EPIC Rabu ini adalah Anthony James Harhab. Pembicara untuk Sunday Service kita minggu depan adalah Ria Lestari. Berasa banget ya, kita tuh butuh yang namanya komunitas atau support system. Yuk mumpung masih tahun baru nih, kita bangun kebiasaan baru untuk bisa bertumbuh dan tertanam bersama-sama dalam kasih Tuhan dan sesama. Apabila saudara ingin bergabung, saudara bisa menghubungi Pastor Dimas atau Pastor Ray untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Last but not least, mulai tahun ini di hari Selasa setiap akhir bulannya akan diadakan leaders meeting. So, bagi para leaders jangan lupa make time dan catat tanggalnya ya. That's all for today. Selamat mendengarkan firman Tuhan and have a blessed Sunday. Selamat pagi yang paling luar biasa buat saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan senang bisa menjumpai saudara semuanya hari ini di GPDI Pillars in Christ di PSC Creative Space. Selamat pagi. Semangat beribadah atau semangat pulang dan tidur lagi? Aduh nih, iPad saya juga gak bisa miring lagi nih. Oke, bisa. Ya. Yeah. So, selamat pagi saudara. Sekali lagi, mari sama-sama kita mempersiapkan hati, dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita ada di dalam tahun yang baru, tahun 2021. Mungkin ini official saya waktu bagi firman Tuhan pertama kali dan juga menyatakan selamat tahun baru, best wishes buat semuanya di tahun ini. Dan kita ada di dalam tema tahunan, yaitu kita sedang membangun a firm foundation tahun ini. Dan di awal bulan, di bulan Januari, tema kita adalah God's Initiation. Dan mari saudara sama-sama, tema ini bukan hanya menjadi tema buat PIC, tapi tema yang benar-benar saya percaya dan berdoa ini relevan buat kehidupan kita semua. That to be, untuk membangun sebuah kehidupan yang bukan hanya tinggi, tapi kokoh dan kuat dan tahan lama adalah ditentukan dari seberapa dalam saudara mau membangun fondasi itu ke dalam. Dan tahun ini, kalau saudara mau, saudara bisa bergabung bersama dengan kami terus menerus dan setia bersama beribadah, belajar, bertumbuh dan bergaul karib dengan firman Tuhan, hadirat Tuhan dan juga dengan sesama. Supaya kita benar-benar bisa memastikan bukan hanya di tahun 2021 tapi 5-10 tahun, 15 tahun ke depan sampai Tuhan datang kita punya fondasi yang kuat. Yang setuju dan mau katakan amin. Dan saudara pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan. Untuk saudara dan untuk kita semuanya belajar, dengan saya berikan judul Dasar Yang Teguh. Dasar Yang Teguh. Mari sama-sama saudara kita baca dari ayat bulanan kita yang diambil dari Mazmur 8 ayat yang ke-2 dari versi terjemahan baru. Dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat kesempatan, kami punya waktu yang luar biasa untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau berikan Tuhan Yesus waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa bukan hanya telinga kami yang terbuka, mata kami terbuka, tapi hati kami yang juga mau fokus untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah terang bagi jalan kami dan juga pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini kami diberkati oleh firman-Mu dan kehidupan kami benar-benar bisa membangun sebuah fondasi yang kokoh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saya katakan amin, amin. Nah saudara pagi hari ini sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau mulai firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah game. Dengan sebuah game. Nah, saya minta dua orang volunteer untuk bantu saya untuk megangin properti game di depan. Ada yang mau gak? Mau cowok, mau cewek boleh gak apa-apa. Ada yang mau volunteer? Oke, sebelum saudara volunteer, kali-kali saudara ngerasa bahwa saudara ini benar-benar kayaknya gue jago banget nih dalam game ini. Saudara gak usah jadi volunteer, saudara bisa main game. Oke, kita akan main yang namanya Limbo Rock. Saudara tahu Limbo Rock? Biasa mainnya jelangkung sih, mainnya Limbo Rock. cukup lucu ya barusan ya, lucu ya. Limbo Rock itu jadi kayak saudara, nih, kayak, saya udah siapin tiang di sini. Jangan bensin mendiang. Nanti saudara bisa jalan gini loh, gitu. Iya, masa lupa sih, petak lele terus sih mainnya. Nah saudara, ayo saya mau minta tolong, ada 3 orang yang rasa jago untuk main game ini dan 2 orang untuk volunteer pegangin tiang ini dong. Bisa minta tolong gak? Yuk, yang mau volunteer dulu deh, volunteer dulu. Yang rasa aduh pesimis, ya pesimis untuk menang, bisa minta tolong saya gak? Siapa nih? Oh pesimis, oh kari bantu untuk pegangin, oke baik. Dan Ali ya, oke siapa yang saya minta 3 orang ya. Nah, Sam itu kakak minta bantuin karena game ini konon katanya dari area-area
negara-negara yang banyak main drumnya, jadi tolong bikin ya main-main yang lucu saya, oke? Nah, saya minta tiga orang yang jago, yang rasa jago. Ini saya benar-benar saya kasih hadiah loh. Saya ada hadiahnya loh. Dan by the way, buat ownernya Belly Bell, mohon maaf nih udah disclaimer dulu. Tadi saya udah bayar ya ke sana ya. Ada voucher 100.000 yang bisa saudara pakai dan valid. Oke, siapa yang mau? Benar-benar voucher 100.000 saudara. Ya, ini juga disclaimer dulu. Saudara kalau belanjanya di bawah 100.000 enggak bisa diminta kembalian ya. Belanjanya 10.000 minta 90.000 lagi kembaliannya. Enggak boleh. Jadi pokoknya ini belanjanya 100.000 bisa tukerin. Sama apa yang ada di Belly Bell kalau misalnya lebih ya nambah. Tapi kalau kurang enggak bisa di refund uang. Oke, sekali lagi Ibu Bapak, mohon maaf saya udah bayar ke depan dari pagi ya, Pak. Jadi ini udah valid. Siapa yang ngerasa jago untuk main Limboro? Bertiga, enggak, saya tadi panggil juga Marcel satu untuk minta volunteer. Marcel, ayo Sel. Ya. Oke. Jadi yang menang gampang banget. Ini pokoknya dari mulai nanti dari mungkin dari leher Kari dulu, dari leher Kari sama Aldi, mereka bisa lewat. Kalau pokoknya yang sisa terakhir yang enggak jatuh dia yang dapetin. Sesederhana itu, oke? Iya juga ya. Tapi ya udah enggak apa-apa. Oke, berempat ya sama Marcel ya. Tapi masa orang dalam semua sih yang baru-baru dong. Saudara ada yang mau gak? Saya agak bosan ngeliat muka mereka yang lain dong. Apa? Yang sama Sansan, yang sama Sansan tadi tuh ada masukan yang sama Sansan. Siapa namanya? Michael ya? Michael, ayo Mike. Ayo Mike, ayo Mike. Ayo Mike, ayo Mike. Iya. Nah, makasih ya. Thank you loh. Soalnya saya agak-agak jenuh kalau ketemu mereka lagi. Gitu. Cuman yang ngerti aja yang. Oke, kita mulai ya Sam. Kasih musik dulu Sam. Yang pertama siapa mau lewat? Ayo lewat dulu. Bisa pasti. Mbak Ajeng dulu jalan. Iya. Ini. Michael bisa. Oke. Kare sekarang turun ke chest. Nah. Oke. 1, 2, 3, go. Iya. Jangan bikin malu Arnold. Ini lagi nih juga jangan bikin malu. Ayo. Bagus. Mike. Iya. Yeah. Sekarang pulung ke tulang rusuk. Bukan kasih ini ya Kak, tulang rusuk. Bukan kasih. Iya. Yeah. Oke, okay, let's go. Wish. Hey. Ya. Yeah. Udah. Silakan kembali ke tempat duduk ya. Yeah. Ayo Lita. Hoi. Masih boleh. Ayo. Sel, jangan, ayo dong. Yes, oke. Mike. Ih, sekarang turun ke sedikit di bawah rusuk. Kita pelan-pelan aja. Iya, oke. Okay. Ayo, 1, 2, 3, go. Lita, go. Come on, Lita. Marcel, ayo Sel. Udah buka baju dia. Wow. Apa nih maksudnya buka baju? Hey! Ya Mike, ayo Mike. Tiga besar kali ini. Ya, baik silakan duduk Mike, terima kasih banyak. Dia lagi. Oke, ayo. Dua besar, ayo. Silakan Marcel dulu. Oh turun dulu ya Kak, ke ini, udal. Iya, oke ke udal. Ayo, langsung. Ya udah, Arnold menang, yuk. Ayo, 1, 2, 3. Jangan bikin malu dong, Intimate Lino nih. Hey! Asal. Ayo dong. Ya ampun, ada istri nih di samping. Di sini ada istrinya nih. Tolong dong, ayo. Hey! Lagi. Oh kerap, oke. Terima kasih Kak Re, terima kasih Aldi. Iya pemenangnya jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Pemenangnya adalah dia lagi, Arnold. Voucher 100.000, ya. Yeah. Thank you Sam, thank you Arnold dan terima kasih teman-teman semuanya udah ikut bantu saya untuk main pagi hari ini. Nah saudara mungkin bingung ngapain sih kok ada game seperti itu. Saya akan mulai firman Tuhan pagi hari ini dengan satu aplikasi yang relevan banget dalam hidup. Dan seringkali saudara, apa yang tadi kita lihat itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mengizinkan adanya ujian terjadi atau kita jalani adalah untuk
keuntungan kita supaya kita bisa mencapai kesuksesan dalam hidup. Kita harus belajar untuk cakap di dalam melakukan tantangan, melewati tantangan. Dan Tuhan mengizinkan kita melewati semuanya itu supaya kita membuat keputusan untuk lowering ourselves. Untuk merendahkan diri kita, untuk supaya kita bisa melewati ujian di dalam kehidupan. Nah, seringkali saudara, kesulitan dalam hidup tidak terjadi oleh karena rumitnya masalah, tetapi karena kita memutuskan untuk tidak mau rendah hati. Saudara, Yakobus 4 ayat 6 dikatakan seperti ini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah saudara, pagi hari ini apa yang saya bagikan bukan berarti saudara yang datang pagi hari ini atau saudara yang menyaksikan di YouTube kami GPD Pilas Inkres adalah orang-orang yang sombong. Dan saya sebagai pembicara pagi hari ini juga bukan orang yang paling rendah hati. Bukan. Tetapi tujuan dari pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan ini adalah supaya kita bisa berangkat dari halaman yang sama dan menuju ke arah yang sama. Supaya kita benar-benar bisa menjadi sebuah gereja yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah saudara, kerendahan hati adalah kunci bagi kekristenan. Kekristenan kita. Dan saya mau sampaikan seperti ini saudara, di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah, sekali lagi saudara, saya mau saudara jawab rame-rame dan paling keras. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. So PIC pagi hari ini izinkan saya juga untuk bisa meletakkan atau membangun bersama-sama menginformasikan hal ini. Supaya kita bisa membangun sebuah dasar yang teguh, dan itulah yang kami mau bangun di PIC. Saya mau katakan seperti ini saudara, bahwa love is the greatest of all virtues. Segala sesuatunya harus berdasarkan kasih. Apa yang saudara perbuat, apa yang saudara beri, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, biarlah semuanya itu didasari oleh kasih. But humility is the foundation upon which love operates. Boleh tolong ditampilkan? Oke, okay. Love is the greatest of all virtues, but humility is the foundation upon which love operates. Nah saudara, kita bisa aja bikin hidup kita itu seperti membagikan kasih. Tetapi pada waktu kita tidak memiliki kerendahan hati di dalam kita melakukan apa yang katanya kasih, we are just trying to impress others. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat rupa, artinya Tuhan, orang-orang di sekitar saudara bisa menerima kasih itu, tapi Tuhan tidak mendapati kasih itu secara utuh karena tidak ada kerendahan hati. Dan saudara, sekali lagi, biar ini saudara agung-agungkan, dengung-dengungkan, ulang-ulangi, sampai mulut saudara kering dan saudara minum lagi dan saudara katakan ini lagi, dimanapun area hidupmu, di semua area yang Tuhan percayakan, love is the greatest of all virtues. But humility must be the foundation. Kerendahan hati harus menjadi dasar di mana kasih itu beroperasi. Saudara, tanpa kerendahan hati di dalam hati kita, dalam hidup kita, kasih itu tidak bisa bekerja. Kasih hanya bisa menjadi sebuah definisi. Oh, saya dikasihi sama Aldi. Tetapi motivasinya Aldi, fondasinya Aldi di dalam Aldi harusnya dimulai dari kerendahan hati. Dan saudara tahu bahwa love is selfless. Kasih itu tidak memikirkan diri sendiri. And love is always giving. Love is always giving. Dan saudara, orang-orang yang tanpa kerendahan hati adalah orang-orang yang sombong dan berfokus kepada dirinya sendiri. Dia bisa, oh kasih ya, oke, harus jadi dasar ya, oke. Saya mau menjadi orang yang kalau ketemu ngobrolin saya, oh, Pastor Dimas tuh orang yang sangat mengasihi ya. Gitu. Tapi saya saudara gak akan pernah tahu kalau ternyata fondasi saya salah. Karena saya hanya mencoba membangun image itu buat saudara. Saya mati-matian untuk membangun bahwa semua orang akan melihat bahwa Dimas adalah seorang yang mengasihi. Tetapi at the end of the day, apakah saudara bisa menjumpai ada kerendahan hati dalam hidupmu?
Apakah Tuhan menemukan kerendahan hati di dalam hidupmu? Saudara, sekali lagi saya ulangi, seseorang yang tanpa atau tidak mau memiliki kerendahan hati adalah seorang yang proud and self-centered. Dan saudara, pagi hari ini sekali lagi saya gak akan lama saudara untuk menyampaikan, saya, ini adalah sebuah mungkin batu fondasi yang saya akan taruh buat kita semuanya, bukan hanya di PIC tapi dalam kehidupan kita semuanya. Dan saudara, kita mau belajar tentang kerendahan hati. Sekali lagi, bukan karena saudara sombong, bukan karena saudara yang paling angkuh, dan bukan juga Pastor Dimas orang yang paling rendah hati. Makanya saya sampaikan ini dan saya layak untuk menyampaikan ini, bukan. Tapi sekali lagi untuk supaya kita bisa berangkat dari halaman yang sama dan bergerak menuju ke arah yang sama. Saudara, untuk benar-benar kita bisa mengerti secara utuh dan penuh kerendahan hati, mari sama-sama pagi hari ini kita mau belajar tentang kesombongan dulu. Oke, yang pertama dengan cepat. Kesombongan adalah mereka yang suka menghakimi dan menuduh. Kesombongan adalah mereka yang suka menghakimi dan menuduh. Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Kita akan banyak baca tentang Yakobus hari ini, Yakobus saudara. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, menarik sekali saudara, kenapa firman Tuhan di bulan ini di Mazmur 8 ayat 2 menarik dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan sebuah dasar kekuatan. Yang saya coba kulik dan saya coba temukan saudara, bahwa di bayi gak bisa ngomong. Bayi gak bisa berkata-kata. Tetapi bayi itu jujur. Bayi itu honest. Dan saudara tahu bahwa tidak ada kesombongan yang keluar dari mulut mereka. Tetapi yang ada adalah seapa adanya. Dan saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang gak mungkin ngomong dirinya sombong. Tetapi mereka adalah suka menilai, mengakus, menuduh, dan menjadi hakim buat orang-orang di sekitar hidup mereka. Saudara, dalam PIC saudara, saya mau mengajak setiap kita. Saya percaya ini adalah gereja yang berbeda dari tempat-tempat lain. Mas Raymond, Kak Cindy, dan kita semua leadership, tim di PIC, percaya bahwa gereja tempat ini adalah untuk semua orang. Dan saya percaya saudara, mari kita belajar untuk bisa bukan menghakimi dengan mulut lagi. Nah, kita dua minggu kemarin kita belajar tentang Pastor Raymond, tentang kuasa perkataan, tentang bagaimana apa yang kita lepaskan. Itu udah pasti. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita is to cure or to kill? Tetapi saudara, belajar untuk menjadi sebuah gereja, belajar membangun sebuah kehidupan yang tidak menghakimi juga dengan mata saudara. Saya percaya sekali saudara, hari-hari ke depan akan banyak ada orang-orang yang mungkin dianggap oleh society enggak normal, dalam tanda kutip, atau unik, akan datang ke tempat ini, beribadah, mengangkat tangan, menerima Yesus, bergaul karib dengan saudara dan saya. Mari sama-sama kita bangun fondasi, supaya mereka tidak terhakimi masuk ke sini, bukan karena perkataan saudara, tapi karena cara kita ngelihat, ada yang begitu datang hari ini, wow. Belajar untuk bisa punya mata yang dewasa, katakan amin. Belajar untuk punya mata yang dewasa. Seringkali kita gak ngakimin kok, kita gak nuduh kok dengan perkataan kita. But from the way we look others, we often become the judge of other people. Yang kedua saudara, kesombongan adalah mereka yang suka meninggikan diri. Dan saudara, kata huruf tengah dari kata pride. Ya, boleh tampilkan kata pride. Apa saudara? I. Dalam bahasa Indonesianya I adalah I. Bukan, maksudnya aku. Oke, semoga lucu ya, dikit lah, lumayan. Pride itu bahasa tengah, kata tengahnya adalah I, adalah aku. Dan pride ini bicara tentang bagaimana diri kita sendiri menjadi pusat buat perhatian orang, pengakuan, dan semua segala sesuatu berbalik harus kepada kita. Nah, satu cerita saudara di Lukas 12 ayat 16 sampai 21.
Perikopnya itu tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya bodoh. Orang kaya tapi bodoh. Kadang masuk akal, kadang juga make sense atau gak make sense. Tapi saudara, perikopnya menarik sekali saudara, di Lukas 12 bicara tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa? Kok dia bilang orang kaya tapi bodoh? Kita mau baca sama-sama di ayat 16 sampai ke 21 saudara. Cerita tentang orang kaya yang bodoh. Dikatakan demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, kata Yesus nih saudara. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi ayat 20 saudara, firman Allah katanya, kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dan saudara bisa lihat kata aku, ada begitu banyak kata aku di passage ini, di perikop ini saudara. Dan sayangnya banyak sekali attitude atau sikap orang-orang di sekitaran kita atau mungkin kita yang kita hidupi hari-hari ini. Sekali lagi saudara, firman ini tidak hanya untuk saudara tapi untuk kita semua termasuk juga buat saya. Dan saudara, kalau kita lihat dari perikop ini saudara, orang kaya yang bodoh. Sebenarnya laki-laki ini atau orang kaya ini adalah orang yang baik. He's very good, he's a good man. Kenapa? Kenapa? Dia dihormati. Ya, dia smart. Kenapa smart? Dia bisa ngumpulin banyak harta. Dia bijaksana, dia bilang, oh saya mesti ngapain ya. Saya harus jadi pengelola yang baik. Lihatnya dari mana? Lihat dari bagaimana hasil tanahnya dan gandum-gandumnya yang dapat dihasilkan, yang dapat dia tuai. Artinya dia juga orang yang punya strategi, pintar, orang yang apa namanya bijaksana juga. Dia bisa menjadi orang-orang yang pergi ke gereja. Mungkin juga dia adalah senior member di gereja. Bisa jadi penatua-penatua di gereja. Tapi saudara, Yesus memanggil dia sebagai orang yang bodoh. Hai engkau orang yang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, orang kaya yang bodoh, perikop ini saudara, perumpamaan ini, adalah perumpamaan buat orang-orang yang Tuhan sedang sampaikan, bahwa mereka-mereka adalah orang-orang yang seperti tidak butuh Tuhan. Mereka menggantungkan harapan mereka hanya kepada ciptaan Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang hari ini menyingkapkan hal-hal yang spesifik buat setiap hati kita. Tentang apakah kita seringkali masih ada di posisi seperti ini. Di posisi di mana seperti kita enggak butuh Tuhan. Tuhan hanya menjadi pesuruh buat hidup kita. Untuk menyelesaikan agenda-agenda kita. Dan jikalau iya saudara, akar dari apa yang keluar dari hati kita adalah kesombongan. Akar dari apa yang keluar dari hati kita adalah kesombongan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16 berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu, ayat 14, tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian
adalah salah. Yang salah bukan rencananya. It's good to have a plan. Amin, saudara. Yang salah adalah motivasinya dia. Fondasinya, saudara. Adalah mereka-mereka yang gue harus bikin rencana ini dan itu supaya hidup gue gak susah. Artinya gue saya gak perlu Tuhan lagi. Gak ada tempat di mana saya perlu melibatkan Tuhan pada waktu saya berencana baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saudara, berapa banyak dari kita yang butuh Tuhan kalau semua rencana-rencana kita berjalan dengan baik? Saya juga belum tentu ngelibatin Tuhan. Just to be honest, kalau semua rancangan saya baik dan semua berjalan dengan sebaik-baiknya. I gotta be honest. Dan habis saudara, firman Tuhan pagi hari ini bilang buat kita semuanya. Kamu harus belajar berkata jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi saudara, mari sama-sama. Kita tidak lagi, atau jangan menjadi orang-orang yang memegahkan diri di dalam kecongkakan kita atau kesombongan kita. Sometimes kesombongan kita tidak kita keluarkan. Tetapi kesombongan kita declare di dalam hidup kita. Dengan action yang kita buat di dalam hati kita. Dengan perbuatan yang kita atau rencana yang kita buat di dalam badan ini. Di dalam hidup ini. Saudara, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Sekali lagi PIC, kesombongan tidak harus selalu dikeluarkan. Tetapi in general, mereka yang sombong, biasanya mereka hidup seperti Tuhan tidak ada punya tempat dan otoritas di dalam hidupnya. Kenapa? Karena saudara jadi harus, apa ya bahasanya ya? Bahasanya, semoga gak salah ya katanya, micromanage. Semua pokoknya detail semuanya, pokoknya harus di dalam sini itu semua harus lengkap semuanya. Baru saya aman nih masuk ke 2021. Dan saudara tidak lagi memberikan tempat buat Tuhan untuk bisa punya otoritas dalam kehidupan mereka dan saudara dan saya. Yang ketiga saudara, kesombongan adalah tempat di mana dosa itu dimulai. Ya, kesombongan merupakan awal dari perbuatan dosa. Atau saya tuliskan dalam bahasa Inggris, gak dicatat saudara, saya tuliskan lebih enak lagi. Pride is the environment of sin. Adalah tempat atau wadah. Waktu kita sombong itu udah pasti dekat sama dosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara, di Bible study juga kita belajar saudara. Kalau saudara tahu harus berbuat baik, tetapi saudara gak melakukannya, saudara berdosa. Dosa tidak hanya terjadi karena apa yang saudara lakukan yang salah. Dosa terjadi karena ada yang benar, yang baik saudara perlu lakukan, tapi saudara tidak lakukan, saudara berdosa. Dan saudara, perwujudan yang nyata dari dosa, dan kita tahu tuh saudara, dosa itu berasal dari si jahat atau kita pakai bahasa namanya setan. Dan setan atau iblis saudara, itu juga dikatakan pendakwa. Tugasnya dia mendakwa. Di Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena apa saudara? Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini memang tugasnya si jahat di dalam hidup kita adalah untuk menakut-nakuti. Memake sure bahwa kita gak yakin di tahun ini. Pastor Raymond sama katakan bahwa singa itu udah gak, iblis itu udah seperti singa yang gak punya gigi lagi. Dia cuma bisa ngingetin kita terhadap masa lalu kita. Coba untuk cari tahu gimana ya Dimas ini lemahnya di mana. Ditakut-takutin, dibikin khawatir, dibikin overthinking dan lain sebagainya. Buat kita semuanya seperti itu. Tetapi saudara, dibilang bahwa udah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Karena udah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa kita siang dan malam. Tetapi biarin mereka aja yang mendakwa. Jangan kita yang jadi pendakwa. Apalagi kita jangan jadi gereja yang mendakwa. Jangan jadi gereja yang, you know, accuse. Ih, kamu gak boleh ke PIC. Jangan ketemu Pastor Raymond dulu. Mandi-mandi sana, kamu suci dulu. Kudus, mandi kembang. Mandi aspal apa.
baru ketemu Pastor Raymond. Ih, kamu kayak gitu ketemu Pastor Raymond. Jangan. Hah? Habis clubbing. Ya bener. Online aja dulu, online. Jangan ketemu Pastor Raymond. Jangan, ketemu kasih ini. Jangan. PIC harus kudus yang masuk. Gak boleh kayak kamu. Harus kayak saya paling enggak. Baru bisa masuk gitu ya. PIC please. Bukan hanya through our words, but through our eyes. Lewat cara kita melihat, lewat cara kita memandang, lewat cara kita berkata-kata. Saudara tahu bahwa kita pengen gereja nyaman ya. Gereja nyaman, ya gak ada masalah. Ya damai-damai lah gitu ya. Siapa yang pengen itu? Salah satunya Pastor Dimas. Pengen banget begitu gitu kan. Cuman kalau misalnya saya ngerenung, gereja ini adalah tempat di mana memang orang-orang itu bisa punya kesempatan untuk ketemu Tuhan. Dan gereja tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang sehat, kata firman Tuhan. Tapi orang-orang sakit untuk dibawa kepada pertobatan. Jadi artinya kita harus belajar biasa. Kita harus anggap bahwa gereja adalah seperti rumah sakit. Yang datang bukan orang-orang yang sehat. Yang datang adalah orang-orang yang check up. Orang-orang yang perlu diobati. Orang-orang yang udah anfal. Orang-orang yang udah deket sama rumah Tuhan. Orang-orang seperti itu, nah itu yang harus dibiasain. Pastor Dimas juga mesti biasain. Beneran, gitu kita mesti biasakan. Jadi gereja yang benar-benar punya fondasi. Waktu orang tahu PIC, what? Waktu orang tahu Sam, waktu tahu orang tahu Ajeng, waktu tahu orang tahu Aldi, mereka tahu bahwa oh, gue nggak perlu takut ketemu mereka. Gue nggak perlu parno datang ke gereja itu. Saya gak perlu yang namanya terintimidasi masuk ke gereja itu. I just came, aku bisa datang seperti apa adanya aku karena aku tahu di sana aku punya kesempatan ketemu Tuhan yang bisa mengubahkan aku. Only Jesus can change people. Only Jesus can heal your heart. Bukan waktu yang menyembuhkan hati, tapi Tuhan yang menyembuhkan hati. Saudara, nama setan salah satu terjemahan aslinya itu adalah pemfitnah. Jadi pada waktu kita gosip, I'm really sorry, tapi kata-katanya gak ada yang lain. Gosip atau kita menuduh, mendakwa, ya, slander, kita sebenarnya sedang mengerjakan, kita jadi yang namanya marketingnya setan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dia mau lakukan, jadi dia bisa rest. Gimana kalau kita gak kasih dia rest? Kita aja diam, kita yang rest, dia yang berisik. Nah saudara, nah sebelum dipanggil setan, namanya Lucifer, saudara. Jadi, kalau diituin benang merahnya udah tahu ya. Jadi kalau saudara gosip, sama dengan, saudara yang jawab. Oke, okay? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. PIC perhatikan baik, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Ini yang ngeri, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. PIC sekali lagi, kesombongan adalah tempat di mana dosa itu dimulai. Pride is the environment for sin. Dan sekali lagi PIC, mari sama-sama kita belajar untuk berpikir ulang. Keuntungan-keuntungan apa yang kita dapat kalau misalnya kita hidup dalam kesombongan. Tapi saya mau ajak saudara untuk bisa menemukan satu kehidupan yang tentram, yang damai. Bukan di luar sana, bukan dalam kehidupan yang pasti akan damai, bukan masalah yang gak akan datang. Tetapi saudara punya satu kekayaan yang dunia cari. Tapi kita dapatkan pagi hari ini di dalam Yesus. Damai sejahtera yang tidak tergoncangkan. Satu ketenangan di hidup, satu damai, satu ketentraman yang saudara gak bisa bayar. Sekalipun saudara punya uang yang begitu banyak dan gak berseri, saudara gak bisa bayar ini. Tapi pagi hari ini saudara, mari sama-sama kita belajar untuk hidupi lawan dari kesombongan, yaitu adalah kerendahan hati. Saya gak lama lagi saudara, saya hanya bagian tiga aja saudara. Kerendahan hati yang pertama adalah tempat hadirnya kasih karunia.
Kerendahan hati adalah tempat hadirnya kasih karunia. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada semuanya itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan rendah hati itu pasti bisa dirasain orang. Tetapi saudara juga harus buat satu keputusan di dalam apa yang saudara buat. Saudara perlu memutuskan untuk rendah hati. Nah saudara, kerendahan hati adalah sebuah kekuatan yang kokoh. Buat pandangan saya pribadi, kerendahan hati adalah sebuah satu benteng yang kokoh dan teguh. Yang gak bisa semua orang miliki. Karena perlu keputusan untuk bisa rendah hati. Yang kedua saudara, kerendahan hati itu diekspresikan melalui penundukan diri. Saya tuliskan seperti ini saudara. Kerendahan hati itu diekspresikan lewat apa saudara? Saudara punya spirit of brokenness. Hati yang hancur, hati yang aduh gue gak punya apa-apa. Hati yang Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Yakobus 4 ayat 7 berkata saudara, karena itu tunduklah kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya gak tahu dengan saudara, tapi 2020 adalah tahun di mana saya belajar untuk menyadari bahwa Tuhan sedang mengajarkan, kamu suka gak suka, kamu akan harus membuat keputusan untuk menundukkan diri kepada rencana Tuhan. Whether you agree or not. Kamu bisa cari cara untuk apapun. Tapi pada akhirnya, tunduklah. Rencana Tuhanlah yang akan tetap berjalan. Karena dia yang berdaulat dan dia menunjukkan kepada kita, banyak dari kita percaya bahwa 2020 adalah tahun penundukan diri kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan mari sama-sama PIC, menjadi tahun ini 2021 adalah tahun di mana it's a yearning year for God. Tahun di mana kita benar-benar punya mau bangun satu kepolosan aja kayak bayi sama anak-anak menyusu. Ya saya cuman mau sama sumbernya aja, saya cuman mau ASI. Saya cuman kalau nangis apa? Lapar, pup sama enggak nyaman. Artinya we just cry out to our source, kepada Tuhan kita. Kita belajar untuk bisa membangun sebuah hubungan yang dalam. Datang kepada Tuhan di tahun ini, di awal tahun ini PIC. Kalau saudara merasa bahwa firman ini buat saudara dan saya merasa ini buat saya, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sejati. Dan ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan udah. Ada tahun-tahun di mana mungkin kita mengalami kesombongan yang luar biasa. Tapi Yakobus 4 ayat 8 ayat selanjutnya sudah dikatakan, mendekatlah kepada Allah. PIC, come on. Halo. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Come on. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hai kamu yang mendua hati. Tuhan, dunia. Tuhan, orang itu. Tuhan, masalah. Tuhan, jawaban dari dia. Tuhan, tempat itu. Mana yang saudara pilih? Hai kamu yang mendua hati, sucikanlah hatimu, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Saya boleh minta semua pemusik maju ke depan. PIC, mari sama-sama di tahun ini. We draw near to God in prayer and in worship. Kembali lagi, that's why saudara di tahun ini, Pastor Eman menginisiasi ada yang namanya leaders meeting. Leaders meeting itu bukan tempat di mana kita rapat leaders, bukan. Tapi leaders meeting adalah tempat salah satu di mana kita mau melayani di bulan berikutnya dengan baterai yang penuh. Kita mau melayani dari satu kelimpahan. We experience presence of God. Kita dengar firman Tuhan, kita nikmatin hadirat Tuhan. So when we go and serve other people, kita melayani dengan satu moment, dengan satu movement yang sama, dengan halaman yang sama, kita benar-benar bisa tularkan itu kepada cell group member kita, kepada ministry members kita dan lain sebagainya, dan juga kepada jemaat di gereja ini, dan juga buat keluarga kita, dan juga buat siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu saudara. Mendekat kepada Tuhan di dalam penyembahan dan di dalam doa.
Dan siang hari ini kita akan kasih waktu buat Tuhan. Kasih waktu buat diri saudara tentunya. Mendekat kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan mendekat kepada kita. Ayat ke-9 saudara. Sadarilah kemalanganmu. Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita. Artinya apa? Kok ayatnya kok gini sih Tuhan? Artinya PIC. Let's come to Jesus. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Lewat setiap pelanggaran dan kesalahan dan kelemahan yang sudah kita bawa dari hidup kita. Sebuah pemikiran yang kita selalu pikir that we know about everything. Sebuah pemikiran yang kita selalu bawa bahwa kita bisa, kita tahu, kita bisa kerjakan semuanya. Dan akhirnya menyingkirkan Tuhan dari aspek kehidupan kita. Dan datang kepada Tuhan dengan kebutuhan kita. Once again, PIC. Apa yang Pastor Dimas katakan, apa yang Pastor Raymond katakan, and all the pastors here, the leadership here, tempat ini di PIC 2021. Bagian kami adalah untuk meng-encourage dan meng-inspire saudara. Mengajar dan menyatakan apa yang benar. Tetapi, at the end of the day, yang ketiga saudara, kerendahan hati adalah sebuah keputusan. Kerendahan hati gak bisa dipaksa. Just like love. Just like sacrifice. Bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Saudara bisa kita paksa untuk berbuat baik, bisa. Tetapi again, mungkin orang diberkati, tetapi Tuhan diberkati. What is your main purpose? Saya percaya kalau saudara senangkan Tuhan, orang-orang sekitar saudara akan merasakan kesukaan itu juga. We need to make a decision untuk rendah hati. Kamu rendah hati ya Nold, kamu rendah hati ya Joel, iya kak. Tapi pada waktu aku for, kamu kok belum rendah hati, kamu harus rendah hati dong. Kamu harus rendah hati dong. Artinya saudara saya sedang membuat sesuatu yang harusnya organik. Saya buat jadi hybrid. Saya buat jadi pokoknya kamu harus rendah hati. Jadi rendah hati terbangun karena paksaan. And it's not a worship. Segala sesuatu yang dipaksakan adalah bukan penyembahan. Tapi segala sesuatu yang saudara dasari, kerendahan hati, kerelaan, kemauan dan ketulusan, is a worship. You can make people happy, but at the end of the day, the question is, apakah yang saudara lakukan? It's a worship to God. It's a worship to God. Kerendahan hati adalah sebuah keputusan. Yakobus 4 ayat 10. Saudara, perhatikan baik ini buat kita semua yuk. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. The only way to go up is to go down. Saya sering kali katakan, the only way if you want to go up in your life, go down. Go down, go down, and go down. Be humble. Decide. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak akan membuat kita rendah. We need to choose to be humble. Kita harus memutuskan untuk rendah hati. Dan saudara seperti tadi di awal dikatakan, dan reward dari humility is grace. Reward dari kerendahan hati adalah kasih karunia. Reward dari kerendahan hati adalah perkenanan. Dan reward dari rendah hati adalah promotion. Seperti firman Tuhan katakan, ia akan meninggikan kamu. Pagi hari ini, saya percaya firman ini buat kita semuanya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi. Firman Tuhan katakan, mari sama-sama kita mendekat kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepada kita. Jikalau saudara merasa bahwa aduh saya udah kotor banget pastor, hari ini benar banget firman Tuhan itu buat saya. Saya membanggakan diri saya membanggakan rencana saya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, tahirkanlah tanganmu, datang kepada Tuhan. Dan izinkanlah engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau merendahkan hatimu, Tuhan yang akan meninggikanmu. Dan saya percaya waktu Tuhan meninggikan, gak akan ada yang bisa merendahkan saudara. Kalau Tuhan sudah membuka, gak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah sembuhin, gak ada yang bisa bikin sakit lagi. Kalau Tuhan yang sudah pulihkan, maka semuanya akan baik-baik saja.
Dan jikalau itu saudara yang saudara perlu pagi hari ini untuk masuk ke tahun ini saudara. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Izinkan ku untuk mengenalmu. Come on BIC, make a decision. Ku ingin cari wajahmu. Saudara bebas mau angkat tangan, mau bernyanyi. Tapi hari ini bisa menjadi keputusan saudara. Amin. Mesbah kudusmu semakin hari ku rasakan kehadiranmu sungguh nyata. Jangan tinggalkan hati ini yang hina syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya disitulah tempat hadirnya kasih karunia pada waktu kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh bawa spirit of brokenness itu Tuhan. Yes, kami perlu membuat rencana. Tapi biar kami juga gak lupa untuk menaruh Tuhan di prioritas yang utama. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau tundukkan diri kami Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang tulus dan utuh. Dan mengaku bahwa selama ini mungkin kami masih sombong Tuhan. Bukan kepada orang-orang di sekitar kami, tapi kami sombong kepada hidup kami Tuhan. Dan siang hari ini dan di sepanjang hidup kami ke depan Tuhan. Biar kami boleh mendekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mendekat kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan kami tidak ragu bahwa Engkau lah yang akan meninggikan kami Tuhan pada waktu kami memutuskan untuk kami mau menjadi rendah hati Tuhan. Biar segala yang kami perbuat di sepanjang tahun ini Tuhan, selain juga bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kami Tuhan, menyenangkan hidup kami Tuhan, tapi juga memuliakan Engkau Tuhan karena Engkau dapati ada motivasi dan kebenaran itu sebagai dasar yang teguh Tuhan. Biar kami boleh menjadi bayi-bayi Tuhan dan anak-anak menyusu Tuhan. We don't have any hidden agenda except to glorify your name. Except to bring honor to your name, oh God. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bawa bawalah
katakan pada hati yang hancur, ku serahkan jiwa, ku seutuhnya, karena dengan kuasamu. Oh, begitu indah kasihmu Tuhan, yang kau nyatakan pada hati yang hancur, ku serahkan. Kasih berapa yang sudah diberkati pada hari ini, amin. Dan firman Tuhan tadi jelas sekali mengatakan di bagian akhir bahwa kerendahan hati adalah sebuah keputusan, saudara. Hari ini kau sudah baca baik-baik firman Tuhan di Yakobus 4 tadi, saudara. Tuhan selalu ajarkan untuk rendah hati, rendah hati, rendah hati. Tapi di ayat 10 Tuhan katakan rendahkanlah dirimu. Kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Karena kerendahan diri kita itu hanya berlaku di hadapan Tuhan, saudara. Ya, tapi kerendahan hati itu berlangsung dalam kehidupan kita setiap hari. Itu adalah DNA kita, itu adalah sikap hidup kita. Tapi salah satu keputusan yang kita harus lakukan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tadi Pastor Dimas katakan kita gak bisa ditinggikan kalau kita gak merendahkan diri. Satu-satunya untuk bisa ditinggikan adalah untuk merendahkan diri. Dan saudara tahu, satu sikap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan adalah dengan mengangkat kedua tangan kita. Seperti berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku, bukan keinginanku. Seperti firman Tuhan tadi, bukan lagi apa yang aku inginkan, tapi biarlah terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terhadap hidupku. Saat saudara mengangkat kedua tanganmu, saudara sedang menyatakan, Tuhan, lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Tuhan, aku merendahkan diriku di hadapanmu dan lakukanlah sesuai dengan kehendakmu, Tuhan. Tuhan Yesus, lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, pada hari ini. Ini adalah bagian keputusan kami untuk merendahkan diri di hadapanmu, Tuhan. Untuk kami belajar merendahkan hati kami, Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam keinginan hati kami sekalipun, Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa boleh bersandar kepada kehendak-Mu sendiri. Kami percaya kehendak Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada kehendak kami, Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi hidup kami adalah rancangan Tuhan yang begitu indah. Rancangan Tuhan bagi hidup kami itu mendatangkan damai sejahtera. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk taat kepada-Mu, Tuhan. Biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu, Tuhan, dan bukan kehendak kami. Dan terjadilah sesuai perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Baik dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala aspek hidup kami, Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Terjadilah sesuai keinginan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kami, dan biarlah Tuhan sendiri dari tempat yang maha tinggi boleh memberkati kami. Boleh memberkati hidup kami, Tuhan. Karena kami gak mampu dengan kekuatan kami. Tapi kami perlu kekuatan dari sorga yang tidak terbatas. Kami butuh Tuhan yang maha kuasa untuk turun tangan, memegang tangan kami. Menjaga hati kami. Menjaga pikiran kami. Mengatur setiap tindakan kami, Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan kuasa-Mu, Tuhan, kami dapat rendah hati, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati firman-Mu, Tuhan, berkati Pastor Dimas, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi dan urapan-Mu lebih lagi atas kehidupannya. Dan biar si hari ini
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Nya Yesus, penyertaan dan perlindungan kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kita semua mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama saya katakan, amin. Haleluya. Oh, haleluya. God bless you all. Happy Sunday. Selamat berfellowship setelah ibadah ini selesai. Ada basar, ada makanan saudara, dan terima kasih buat yang sudah melayani hari ini. Terima kasih juga buat tim multimedia, Asher. God bless you all, sampai ketemu epic hari Rabu nanti bersama dengan Anthony James. Tunggu di atas ya yang baru datang.